Na urun tayang guru rong pegah tanya ngabi oh na urun tayang ngabi ya. Peng tak blosi na na na, na halu. Ko gawat hukum lebih nyau. Mbok ki pancara ku jawab idra ku sip nyantan hukum. Pat benda sip ki bantajo padum sekilo pat tadimang. Sedangkan jual beli benar barang. Lom tayang bak urung temayangnya cukup jai bak wi alung bak pampek putra nani bak messenger. Putanya ada dasar. Kiban ile sip cipu ile. Idra ku yang nakung yang jemun kan bak film je film putra nani hunter. Mutuleh bak teloki yang ji cip. Ina punya yang namu pok, menyicip-cip nyan hanam o. Yang nak aku dengar-dengar sip-sip bak urung raja. Hau kena ja, kena ja bak urung sip-sip dah. Hai mungkin mana babah komand kami gebru beli. Siap sip babah ke. Kiban hukum publosi. Kiban cara benda, eji benda yang tak belau. Sama dengan yang nama manfaat. Manfaat yang gakui dalam syariat. Menya manfaat yang hana gakui dalam syariat. Yang hantar publau. Pakan menan hamsa pulau hana manfaat sah jual beli yang ada manfaat yang nyata manfaat ji mainkan sama dengan tablo pulsa kan handeuh sih kan hanjeut taman pulsanya tapi pulsa walaupun ji hanjeut taman ji ada faedah putra faedah faedah yang diakui leureuh ngana pulsa ji teu pegah haba nya adalah alat komunikasi kepada media tapublo si ji teu telepon ke si ngan si. Dia tak berapa. Itanya nada syahat. Itanya tak main game. Game yang pakai-pakai shipnya. Innal insana lafi khusri. Illal ladina amalu wa amilu salihat. Allah namun sumpah. Demi masa manusia dalam keadaan rugo. Artinya menyelidikinya manusia. Akan berada dalam kerugian. Baik dunia dan akhirat. Menya Allah kagu pegah rugo. Berarti asawadu raka. Kecuali yang hana rugo. Illal ladina amalu wa amilu salihat. Orang yang beriman dan orang yang mau mengamal yang beramal kebaikan. Awak menge bengrep idu magrib tengah kelami wau pulang abesit. Nya dewo. Nya urang nyukan di anak nya mentang tepe, urang-urang agam tuha. Abua-abua urang nyon tah sigone. Iga kaduro. Nya kan tak tampa butuh sok ya tinggal. Mau pemasin kita nyuma katua, mesin handroh lita kun, tapi sih je tu kun. Ati terpakat sama yang hang kita oh kun, hang pahle ke pega. A'udzubillahi minasyaitan hang kita oh le kun sih, tapi punya sih je. Nyoban akai udang orang, udang inang karung alagonya, inang agam burung temanya yang lebih nyuma anak muda temanya. Artinya orang-orang yang merasa prihatin dengan keadaan orangnya. Nyo uro nyo butoi butoi urang kita nyo kai bengen lenyung abeh wate ya urang ngana tahana faeda bah bah umu hukum ji hareup karena tak mensyukuri nikmat Allah padahal kala tak jawab jema ngan game PUBG atih nama yang melalaikan yang tak ada faedah dunia wal akhirat pat tanda urang Islam geun min husnil islamil mar'i tarku malayane na god Islam bak kita nyo lewenyo puana Islam god Islam yang nabak dan nyuna God Nabi menjawab di antara tanda-tanda kebagusan Islam tarku malayani kalau kita orang muslim yang sempurna kita akan selalu berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tak ada faedah urang Islam yang budoy urang Islam yang ya Allah urang Islam yang tinggal ke neraka urang Islam yang susah menghana amal kebaikan dalam dunia maka merasa tak aman dengan permainan yang memang permainannya melalaikan dunia wal akhirat. Mak dan ayah tunggu-tunggu bang Bandung. Berbahaya apa abihumu bagi dekubi. Berbahaya apa abihumu hana faeda. Apalagi taya main game. Ah wate main game duduk-duduk aja ke judi. Kau belum sih. Olehan kamu lele sih. Olehan sesho itu. Nauru enggak? Nauru enggak dibalu. Malam ada gawawanya pak gemitasi pulau-pulau malam. Kira-kira katip sip ketinggal kemudah gawaw. Irempok liatnya enggak iji pak itu buat teman sip. Maiji gawan terubah yang nama abeh itu sip. Aneh-aneh gugubok. Oh
hai gambuduk kata pabih siblung. Korban anu gara-gara sih. Telah terungkut rumah gara-gara sih. Nyo kehancuran moral. Maka itu mi pakai pegak peraturan kan. Beile tapi ki ke corona tapi ki kawak nyo jule. Nyo yang kamar merana tau. Yang dia awaknya minta pegak corona nih oi. Yang yo ya besi. Ada tahu tunggu masalah. Pakai nana sadar-sadar bangsa Aceh. Rupanya kita nyo bangsa Aceh bangsa yang melupakan sejarah. Nyo nenek tayo. Nyo yang nalang tagonyo nyo minta tetap nalang tagonyo dum kuburan ulu malim. Long kali long jam bak kubur malim nang tagodron bak abu miski bak kuburan tuku miski hirun lo nyan be kuburan cukup lagak cukup indah dalam keadaan lagak aju les adem tayo terkenan aman tapi hana terurus poh sa malam nunggu lelun pegahaban nyuru salam long bedah long eh bak kubur tuku miski tengah malam long bedah long eh kenapa pakat long tengah-tengah malam ku jabak kubur long yakin lo orang yang nalang kuburnya orang pertama Islam ni lo terkadi menyanek lo hana roh orang yang pertama hana roh orangnya dia pertama dalam Islam mungkin lo nyodoh na'udzubillah golong Islam lo kenapa kita melupakan kebaikan mereka akhirnya Allah Ta'ala murka di saat kita tidak menghargai kebaikan orang lain. Wahai para pemuda, jujurlah dengan dirimu. Wahai makma, nejuk tunggu baju tepo menyelagi tak pegah benar 10 ribu apa tak kuba man 6 ribu dro urang yang na inyo di kecamatan Dubuhun Bandar Baru ne kubah peng 10 ribu apa neju ba kedua pemuda dro ne ah wate bulan Syaban peng yang tak kumpul padu merba peng 60 juta ai 60 juta ngan peng 10 ribu mengate tanyo untuk tablau dia memegang kan jadi blow lumo tunggu taboh yang 20 juta merempak sia serdu kilo manteng lebih peng 20 juta tajok 200 ribu tajok kana yatim berak kana bau orang kampung duk yang merempak tak bagi sama rata merempak berak 10 kilo taboh na peng 200 ribu taboh cuman abis peng tunggu 12 juta nyan ataupun 20 juta tak pegah habis peng lumo 20 untuk dapat tolong blok 20 berat karena bau dengan kau tinggai peng cok pengen yang belum setro BO tak belum anak ke rumah baju baik tanya mantan buka puasa dengan anak ke rumah anak yatim buka puasa dengan dia mata sisa peng kadang-kadang nak tinggal atalnya tak pancing untuk tak minta peng tak santun anak yatim menghadapi hari raya lebaran menyantamu tim-tim tunggu selesai. Nek-nek tanya macam mun geblok pesawat dua bo pesawat kan pesawat atong pesawat bibi gemun terengah pesawat kenang grow gejuk pesawat geserah terima ngan Presiden Soekarno pesawat tengku geblok nek kedayu teruk baik gawa muh getuat ketima nyanduk ketia bangsa hati walaupun tanya orang yang hai biye karena anak prosedur na sistem. Tapi nek tanyo hana menyesal ke? Dah hana tingat ke bi? Nyol le kublo pesawat di ipe cucok ke tengah. Hana tingat ke? Pakar dia kelah ke dahan. Kan eh tingkat ke blok pesawat. Nek tanyo urang Aceh 20 per kilo. Kan di mayam ke? 20 per kilo. Gecok mu ke patah lampang. Geyak lahat eh patah monai. So yang hantip jelamnya jika jok leh. Atani tekubah. Ikahnya kasih jelema. Ni hampir mata jok ke tepo. Mu ate monai le 22 kilo. 20 per kilo. Nah yang pegah 26 atal ni dayo. Nek dayo ura je gecok mu enggak tiga gerung campui. Dia urang cam bingkang, bingkang mun. Gecok dia alhad juga nah. Ya tane dayo. Nak kerja baik susah-susah, baik pegah-pegah jelema yang mahal. Eh pak tane tegalon tepo. Mampai kayak prehnya nih rumput janda kita kayak kedua-dua. Anak pun kayak prehnya nih anak tak dekat ke dua detan. Arti jih yang tanah pegah demi bangsa nih getanyo getih nyanduk setia. Maka oleh karenanya kalau seandainya kita ingin berbagi tak ikut sejarah nih tanyo ini baju-baju tanyo UBBE tak bubut nih getanyo galak majlis talib gepudib dayah gepudib
han gepri-pri ke ya be lebih-lebih drone-drone yang kan dewasa-dewasa drone yang kan ke ya hanemin anak drone kadara-dara nya redak-redaknya ke anak drone nya naik kan tenangan dalam kawan yang pahat lah nya awaknya yang menikah orodre baik sampai di rumah kau ay berah pad wali hanali ke meninggal pada hai-hai jirat pekat awaknya malih mana remaja temenjit abuih hanak ke depan temenjit kan dia buat kan payah ima aku yatim pada hayah yang mentai rumah han ima aku anak yatim han jadi tahkin roi orang han ayak buat dausa raya dan kutar kultalum kabira di antara dausa besar tak belajar ilmu agama orang han tim yak buat dausa raya patek kan han ajak baju matok patek orang han ayak buat lebih patek bak orang han ajak baju mat han ajak baju mat gara-gara han ajak buat wabil jahli rasul kabisa dengan sebab kebodohan hancurlah peradaban kehidupan al jahlu rasul kabisa dasar kejahatan dimulai karena kebodohan.